Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Masya Allah. Ya. Ah, dengar ya, Alhamdulillah. Ah, pakai Ah. baju ni, Puri Seram Mistik. Oh, seram mistik. Betul-betul seram ni. Ya, tuan. Ya, Assalamualaikum. Ah, sihat, sihat. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ah, jadi hari ni kita nak cerita pasal sembang buku Waris Ifrit, buku solo pertama Rafiuddin, pertama kami. Dan insya Allah kita nak merungkai apa misteri di Wah. sebalik buku Waris Ifrit ni. Ha. Okay, suara kami jelas eh, insya Allah. Ya, mungkin boleh komen jelas ke? Assalamualaikum semua. Kalau jelas boleh bantu komen. Pakat share juga. InsyaAllah semoga ramai dapat manfaat. Okay, so kita nak mulakan dengan soalan yang pertama. Okay. Oh, Pak Web. Pak Web, sihat Pak Web. Alhamdulillah Pak Web. Thank you Pak Web. Ya, Lama Pak tak Web. jumpa. Assalamualaikum. Hari ni kita sembang buku ni, Wak. Waris Ifrit. Okey, Tuan Rafi. Sebelum ni, yang kita pergi sembang buku Pelang-Pelang Kayu, dikenal sebagai pensyarah, penulis buku motivasi, mutawif, dan kali ni, buku seram. Ha, jauh tu. Dan nak tahu kenapa, kenapa Tuan Rafi memilih genre seram untuk ditulis? Bismillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama, kenapa pilih genre seram mistik? Saya suka baca buku seram. Itu yang pertama. Memang saya suka baca buku seram, buku mistik, buku fantasi kan. Tapi saya tak dapat jumpa sepenuhnya buku yang seram mistik bercirikan islamik. Saya tak dapat jumpa banyak. Banyak semua saya tak dapat. Okay? Kemudian bila saya kata, saya ni ada juga pengalaman-pengalaman mistik. Ada juga selalu sahabat-sahabat share dengan saya berkaitan dengan mistik, juga ada pengalaman sendiri. Kenapa tak saya menulis ya? Kenapa saya tak tuliskan berkaitan ini? Ada juga pelajar-pelajar saya yang pernah mengalami gangguan mistik dan sebagainya kan? Jadi ramai mungkin benda ini sangat berlaku di masyarakat kita, dalam kalangan masyarakat kita memang kadang-kadang setiap hari kita dengar. Cuma tak ada penekanan dari sudut Islamik tu, tidak digarapkan dalam satu buku. Jadi sebab itulah Tuan Amir, saya memilih Galeri Ilmu dan Buku Puris yang kita dah tahu naskah saya akan ditashih, dibaca untuk tidak lari akidah, untuk kekal dalam syariat Ahli Sunnah wal Jamaah dan sebagainya. Jadi saya kata inilah masanya saya nak menulis buku seram mistik bercirikan Islamik. Dengan harga RM10 saja pun kan, memang boleh didapati ataupun dimiliki oleh semua. Jadi ada juga pelbagai kisah di dalamnya, insya-Allah Tuan Amir. Itu dah sebagai introduction kita lah. Kenapa Tuan Rafi menulis buku seram? Nak cari seram yang ada unsur Islam lah. Sebab kita tahu pasaran luar sana banyak buku seram. Tapi tak banyak yang ada unsur-unsur dakwah, tarbiyah macam yang diterapkan Tuan Rafi dalam buku Waris Ifrit. Saya juga nak iklan Tuan Rafi, kita sempena Jumaat ni Alhamdulillah kita dah orang cakap maintain lah, kita buat program infak makanan, kotak makanan. Beli buku, dapat makanan dan boleh orang cakap infak makanan tu pada yang memerlukan lah. Dapat buku dan yang memerlukan. Dia punya cakap, iklan dekat IG feed sambil-sambil lepas habis IG live ni boleh tengok situ. Okey Tuan Rafi, kita nak soalan yang seterusnya. Waris Ifrit. Ifrit ni. Kalau tengok sini, ini nama makhluk yang dahsyat ni. Ifrit. Yeah. Jadi kita nak tahulah secara terus daripada Tuan Rafi. Terus dan telus daripada Tuan Rafi. Waris Ifrit ni pasal apa ni? Pasal nampak kat luar ni macam, yelah kita tahu pandemik ni ramai yang tertekan dan ada yang ambil jalan mudah bunuh diri. Ni macam gambar orang bunuh diri ni. Jadi adakah ni bunuh diri ke? Pasal apa ke? Sebab walaupun, okay, kita nak beritahu lah, buku ni kalau ikut 2020, dia masih lagi relevan dan masih lagi berhubung rapat dengan kita masyarakat Melayu lah khususnya. Jadi nak tahu apa yang kaitan Melayu dan juga Waris Ifrit ni. Nampak tanjak tu sebenarnya ada kisah tu. Bismillah. Baik, pertama saya nak share eksklusif lah. Saya bermulanya kenapa saya idea Ifrit ni sebenarnya satu apa kata syaitan kan, jin kan. Jadinya dekat zaman sekolah, masa tu SPM saya ingat
Ifrit juga ada obor buat kejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ah. dalam apa, dalam masa saya masa SPM tu tuan, saya tidur kat masjid. Saya tidur kat masjid, sebelah saya ada beberapa orang sahabat lah, biasalah penat kan lepas exam, lepas tu nak ready pula paper petang dia. Tiba-tiba kawan saya ni mimpi. Kawan saya mimpi. Dia mimpi saya kena. Saya kena. Kena tindih, kena ganggu dan sebagainya. Lepas tu dia kejut saya. Ketika itu sebenarnya Tuan Amir, saya memang sedang diganggu. Saya sedang diganggu oleh sesuatu lah. So bila dia kejut, saya pun bangun. Dia kata, eh, kau kena ganggu dengan jin ifrit ke? Dia tanya. Saya tanya dia balik, eh, macam mana kau tahu? Macam mana kau tahu? Ya, dia ceritalah mimpi dia. Jadi sejak itulah saya kira, oh, rupanya kalau saya ni kena ganggu, orang lain di sekeliling saya pun rupanya boleh juga dapat tempias, terasa keadaan itu. Sama juga dengan naskah waris ifrit ni. Waris ifrit ni berkaitan dengan masyarakat kita lah. Masyarakat kita yang ada mengamalkan ilmu persilatan, ada yang betul jalannya, ada yang memilih untuk khianat kepada gurunya, lalu ingin berkuasa sendiri, bukan sahaja di alam dunia, tetapi di alam yang satu lagi. Jadi naskah waris ifrit berkaitan dengan persilatan, dua dunia, dunia dan juga yang gaib, yang mana saya satukan menjadi satu kisah dan bertemu dengan al-alim ada, bertemu juga dengan jin dan juga kisah pengkhianatan, yang mana akhirnya sebenarnya Allah itu ada, Allah teratas. Kita pasti akan menang sekiranya kita meletakkan Allah nombor satu, sekuat mana pun makhluk itu dapat buat kita sihir dan sebagainya. Dan kisah bunuh diri ataupun apa yang berlaku kebelakangan ini sememangnya meruntun jiwa lah kan. Kita tidak tahu perasaan masing-masing dan kita tidak tahu adakah ketika dia buat keputusan tu memang dah terlalu buntu. Tiada masyarakat di luar sana yang mungkin perasan akan kehadiran dia. Jadi mungkin jin atau syaitan telah mempengaruhi dia. Jadi waris ifrit ni ada juga kisah tentang bagaimana bisikan-bisikan itu datang kepada kita. Tetapi kita mungkin sama ada terpengaruh ataupun tidak. Maka dekatlah dengan agama, mantapkan iman, beramallah dengan bismillah lima ke, kul huwallah ke, ada saya nyatakan di sini amalan-amalan harian yang mungkin kita boleh zahirkan. Dan percaya dengan penuh-penuh yakin bahawa setiap ujian itu pasti diakhiri dengan hikmah. Dan sekiranya kita masih bernyawa, dan mudah-mudahan dapat memberi pengajaran kepada yang lain bahawa aku bangkit kerana Allah itu ada bersama kita. InsyaAllah. Itu dia. Dia bukan kisah bunuh diri ya, tuan-tuan. Waris ifrit ni berkenaan apa ilmu persilatan yang jika salah dia punya amalan dia, adalah insyaAllah. Orang cakap benda-benda yang tak patut mengganggu tu akan mengganggu pada pengamal ilmu persilatan ni tadi. Jadi kita nak baca sikit dia punya, orang cakap komen pembaca lah dekat Goodreads. Saya nak baca ni daripada Tadlilah, dia komen. Dia bagi 4 bintang. Waris Ifrit bagi saya suatu buku novel lain daripada lain. Jika kita memahami, mendalami, kita akan dapat rasa seperti kita berada dalam penceritaan ini. Nama watak dalam ni Wafa atau Mahupun Rizal, mempunyai kelebihan dan kekurangan sendiri. Tetapi sebenarnya mereka cuba untuk keluar dari kepompong asal mereka. Wafa berusaha untuk terus mencari. Rizal pula berusaha untuk dapatkan, menjadikan cerita ini semakin menarik. Itu dia punya cakap kias-kias dalam cerita ni. Apa yang menarik, novel ni ada elemen Islamik diterapkan dalam setiap penceritaan. Supaya kita sedar Allah adalah sebaik pelindung. Okey. Itu saya nak tanya pada soalan yang seterusnya. Based on true story ke? Kisah benar ke macam mana? Mak, ini memang eksklusif sungguh ni. Jujur jujur saya katakan ini adalah based on true story, yang mana kita orang kata apa ada dalam tu true story, kita tambah garap sikit untuk jadikan dia menarik. Dan saya kira perjalanan rohani itu sebenarnya wujud. Dan kalau siapa yang baca buku ni, mereka akan terfikirlah, mimpi ke, realiti ke, macam rasa diri dia ni, diri dia pula yang ke alam sana, diri dia pula berada di sini, macam dibawa melalui watak Wafa tu. Dan itulah sebenarnya rahsia penulisan dari hati yang Bonda Noh ajar. Maknanya kita nak tulis ni, tulis dari hati, bahawa lagi bagus ada true story diselitkan supaya pembaca rasa dekat dengan cerita ni. Pembaca terus rasa tangkap. Oi,
macam aku pula berada dalam watak ni. Contoh macam kita baca Bismillah lima kul huwallah tadi tu, eh, macam aku yang baca ni sebab aku sedang memohon perlindungan daripada Allah. Tuan macam Wafa sedang bergelut bertarung dengan Rizal contohnya. Dia pun rasa macam, ya Allah, ni macam aku ni, Wafa ni aku ke? Dan lebih menarik, macam ada juga penulis bertanya lah, betul ke true story kan? Jadi kita explain jugalah dekat dia, memang ada true story. Dan dia tanya juga, kenapa Wafa watak utama sedangkan penulis seorang lelaki? Jadi saya kata dengan dia, inilah tujuan saya menjadi seorang penulis, cabar diri untuk mengalihkan POV kepada watak yang berbeza. Tapi dalam masa yang sama, saya menjiwai watak tersebut untuk khusus kepada pembaca. Sebab kita tahu, Tuan Amir, ramai pembaca wanita. Jadi saya membuat cuba daya wanita lah. Kita jadikan watak wanita sebagai utama kan. Kalau kita tengok lantikan baik wanita pun, ramai wanita kan. Wanita lah kita punya lubuk pembaca ni, mudah-mudahan. Okay. So sebenarnya untuk menghasilkan Wadi Secret ni, ramai sebenarnya yang tak tahu. Ramai yang tak tahu ada cabaran dan mengambil tempoh yang memang bukan sekejap. Jadi benda ni saya rasa Tuan Rafi boleh kongsikan cabaran menghasilkan buku Wadi Secret ni. Itulah. Baik, Allahu Akbar. Ketika mana saya mendapat cabaran tu, saya malu nak share dengan Tuan Amir. Tuan Amir ni percaya ke tak saya agaknya kan bila saya ada cabaran tu. Tapi masa tu saya mendiam diri, saya risau, takut disalah anggap kan. Tapi rupanya lebih baik kita berterus terang kan. Saya mengalami satu cabaran lah, lebih 30 muka surat hilang begitu sahaja. Pada saya, kisah yang hilang tu memang sangat power lah. Saya cakap memang sangat power. Yang betul-betul real story yang saya angkat menjadi kisah. Tapi saya pun tidak terfikir untuk buat beberapa backup kan. Memang dah siap tapi tak boleh dikeluarkan. Allah tak izinkan, saya kira Allah tak izinkan. Lebih kurang, yelah 30 lebih pages kan. Saya kira memang masa tu saya down lah, saya cakap ruginya. Kisah ni yang paling best sekali, yang hilang yang paling best sekali. Tapi itulah kita kata Allah tahu yang terbaik untuk masyarakat supaya tidak salah faham apa yang kita tulis. Allah tahu apa rahsia-rahsia yang perlu diberitahu kepada masyarakat. Dan saya pun ketika menulis 3 kali laptop meletup, printer meletup berasap dan sebagainya kan. Jadi mungkin ada tanda-tanda itu, bukan maknanya kita kena takut dengan dia. Tapi mungkin itu amaran bahawa kita diuji dengan penulisan kita. Adakah kita kuat untuk hasilkan satu buku 128 pages ni? Adakah kita kuat? Lagilah macam Pak Web 600 pages kan, Armageddon, petaka Armageddon kan. Saya 100 lebih ni pun, tapi genre ini berbeza tuan. Lagi satu, kita kisah benar yang kita masukkan. Jadi ada mungkin yang marah. Okay. So bila orang cakap diuji yang sebegitu, yalah sebab memang kami di pihak penerbitan pun tertanya juga kenapa lama sangat nak siap kan. Tapi bila di explain tu kita faham lah. Tinggal lagi kita nak tahu macam mana Tuan Rafi sendiri overcome benda tu. Apa amalan, apa yang Tuan Rafi buat macam tadi cakap memang down 300 muka surat kot. Bukan sikit. Jadi macam mana dapat balik semangat dan orang cakap apa yang Tuan Rafi buat untuk meneruskan sampai siap lah orang cakap. Apa yang dibuat? Baik. Bila saya melalui perkara tersebut, macam biasalah kita stres kan, kita murungkan. Tapi rupanya Allah panggil kita, minta kat dia. Kita jumpa Allah semula, berdialog dengan Allah dengan bahasa paling mudah. Ya Allah, kenapa kau tak bagi aku tulis yang ni? Kenapa tak bagi? Jadi apa yang perlu aku tulis kan? Cakap macam biasa je, Tuan Amir, itu the last point saya. Cakap je macam biasa dengan Allah, tolonglah macam. Sebab kita kejar due date kan, maksudnya tolonglah bantulah aku ya Allah. Rupa-rupanya Tuan Amir, Allah minta saya kongsi dalam satu kesedaran saya. Allah minta saya kongsi, tulislah apa benda amalan yang boleh kita lakukan. Jangan semata-mata kita cerita saja. Jadi itulah masuknya puisi, itulah masuknya Bismillah lima, apa tu, kisah-kisah tempat tidak bertempat, tempat tidak tempat ni, kisah yang memang diceritakan juga dalam hadis dan sebagainya. Kemudian kisah tentang amalan tiga kul, amalan Bismillah lima, amalan-amalan yang lain lah
Jadi semata-mata kalau kita tulis cerita tanpa ada ruhnya, iaitu pesanan Al-Quran, dakwah dan sebagainya, dia jadi kita mungkin terhalang. Sebab niat kita ni nak tulis seram mistik Islamik, tapi dia tak ada masukan pun benda-benda tu. Jadi itulah yang hikmah terbesar yang saya sendiri dididik oleh keadaan. Keadaan tu mendidik saya. Oh, soalan lain terputus sebentar. So, kita baca testimoni yang seterusnya. Daripada Muhammad Aizat Hanafi. Muhammad Hanafi. Permulaan cerita menarik. Pengakhiran. Pengakhiran dia ada sambungannya. Bagi aku, jalan cerita berbelit sikit. Persilatan. Dalam Masya dunia Allah, lain. Masya Allah. Okey. Hey, Main tadi. Okey, sikit. dah dua kali ni mesti terputus eh. Ya Subhanallah. Hai. Saya tengah cakap, Apa? rupanya saya cakap sendiri. Apa nama? Tadi putus dekat Bismillah 5 tu. Okeylah, sempena hari Jumaat. Ah, itulah. Betul ni. Allah. Kalau kita nak, kita dah baca dalam ni, tapi kita nak tengok cara amal yang yang Tuan dapat daripada ustaz-ustaz yang cara yang betul lah. Macam mana nak beramal dengan Bismillah 5 tu. Live kita nak kongsi dengan kita punya yang menonton kita ni. Mungkin ya, mungkin tuan-puan, Allahu a'lam, maksudnya Allah Subhanahu Muhammad, lain orang lain caranya, tapi apa yang saya diberikan, maknanya saya bermula dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah 7, maksudnya kemudian baru Bismillah 5. Al-Fatihah tersebut, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin tu. Tidak ada berhenti tengah ya, maknanya habiskan terus. Kemudian terus Bismillah 5, Bismillahirrahmanirrahim, 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 itu dua. Which is, itu adalah orang kata apa, ketika kita ada masalah ke, baca banyak-banyak. Baca banyak-banyak Bismillah 5 ni. Kemudian sambung lagi kalau macam nak, saya ada juga kongsikan, kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Dua kul tu. Kalau nak tiga kul pun tak ada masalah. Tapi dua kul ni, surah al-falaq dengan surah an-nas. Tu power eh. Min syarril waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas minal jin nati wan nas. Jadi minal jin nati wan nas. Sebab manusia juga adalah mungkin pengganggu kita. Ada hasad, dengki dan sebagainya, dan dia bergabung pula dengan jin. Jadi itulah tuan, yang mana saya amalkan. Orang kata apa ni, sekarang ni pun wabak-wabak ni pun disarankan baca Bismillahirrahmanirrahim, la yadhurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiu alim. Jadi boleh amalkan insya-Allah. Okay tuan, jadi selepas setahun buku ni di pasaran, mungkin dah banyak testimoni yang dikumpulkan dan selama ni bertulis. Ni kita nak, kalau boleh tuan pilih beberapa testimoni yang buat kita punya pembaca ni lagi teruja nak dapatkan Waris Ifrit yang berbaki di store kami ni. Boleh kongsikan antara testimoni. Antara testimoni tadi macam yang tuan sebutkan Tadlilah eh, beliau juga ada kongsikan di Goodreads. Kemudian ada seorang lagi yang saya ingat, Tuan Nur Syafiq. Tuan Nur Syafiq ni orang Perak. Dia kongsikan bagaimana dia ni yang bukan seorang pembaca tapi dia boleh habiskan. Jangan kacau, dia kata jangan kacau eh. Dia nak habiskan juga cerita ni, tapi di akhirnya dia siap sambung tulis. Dia kata di akhirnya tu, oh tak boleh jadi ni, dia nak tulis juga. Boleh membangkan dia untuk menulis. Dan yang ketiga, Puan Saya Saria, baca dengan anak-anak eh. Baca dengan anak-anak, dia baca, dia kata sampai makan pun baca. Dia kata, eh nak tahu apa lagi, apa lagi, apa lagi. Dan mereka nyatakan bahawa cerita saya ni lain daripada yang lain. Bukan sebab apa, satunya kisah benar, dia rasa kisah benar ni. Kemudian dia rasa masuk di dalam watak tersebut dan dia rasa real. Dan Alhamdulillah mereka boleh ingat antaranya puisi-puisi. Puisi-puisi, Dada Nyata Dua Dunia.
dari jiwa niat kita. Kata rasa sebarang rasa kalam kita, kalam dia, sekadar kita. Apa maknanya? Apa pun kita nak buat, niat. Niat kena cantikkan. Dan kita kena ingat, kita bukan kita sahaja, kita ada dia. Bezanya, nampak ataupun tidak. Masya Allah. Dan yang terakhir, Bunda Noor pun baca dalam bas. Siap ditemani dengan anak dia. Alung kan, dia kata takut. Takut nak baca. Tapi rupanya bukan kisah seram yang macam bunuh-bunuh tu, tidak. Rupanya ada banyak ibrah yang di dalam ni. Ustaz Syahruzamal Luqman pun dah baca, Masya Allah. Suruh silat lah, eh. Allahu Akbar. Dan yang saya paling menarik, ada komen seorang tu, tolonglah, tolong apa, jadikan buku ni ada satu legasi lagi, maknanya sambungan, mungkin trilogi dan sebagainya. Mudah-mudahan ada rezeki, insyaAllah. Itu saja, Tuan. Rasa tak cukup puisi tu. Belanja puisi lagi, Tuan Haji. Baik, insyaAllah. Ada lagi puisi kat sini. Ini satu. Ketika mana Wafa berada dalam satu situasi, dalam hutan, Air. Atas bukan atas, bawah bukan bawah. Langkah bawah, lihat atas angin. Bismillah. Ku langkah tidak rebah. Ku redah, tidak sembah. Langkah sembah. Bismillah. Apapun yang kita lafazkan, lazimi dengan kalam-kalam Allah yang mana kita boleh larutkan dalam jiwa kita. Macam kita sekarang mungkin sedang bercakap, dalam hati kita sedang melazimi istighfar atau selawat, dan itu sebenarnya antara cara-cara kita memperoleh ilham. Sebab apabila kita tulis dari hati itu, sebenarnya dia terzahir at that time, secara spontan sahaja. Dan dalam buku ni juga ada berkaitan dengan alam dunia, alam ruh, dan juga pertemuan secara kerohanian bersama Al-Alim, seorang Habib yang mana kita pun semak lah kan, benda ni boleh wujud ataupun tidak. Dan Alhamdulillah, setelah mendapat persetujuan, kita pun tuliskan. Dan sebenarnya saya seorang pesilat sebelum ni, Tuan Amir. Silat apa tu? Banyak silat kat Malaysia ni? Silat gayung. Silat gayung. Persatuan Silat Seni Silat Gayung Malaysia, PSSGM. Sebab tu diorang tanya, Wafa tu Rafiuddin Rohani ke? Tu soalan cepu mas tu. Jadi saya cakap dengan dia, tunggu sambungan kedua dan ketiga. Okay. InsyaAllah. So, Tuan Rafi, kita punya sesi menghampiri penghujung setengah jam IG live kita. Nak tahu kenapa apa pembaca yang tak dapatkan lagi patut dapatkan What is Different ni? Bismillah. Bismillah, tuan-puan. Allahumma salli Muhammad wa ala Muhammad. Kenapa perlu dapatkan? Sebab buku ini bukan sekadar perjalanan seram yang biasa. Bukan perjalanan mistik yang biasa. Dia ada disulami dengan dakwah-dakwah Islam, amalan-amalan harian dan kisah-kisah di luar kotak merangkumi alam ghaib dan alam dunia. Dengan harga yang sedia ada RM10 sahaja, tuan-puan, insyaAllah buku ini tidak mengecewakan, dan insyaAllah tuan akan dapat banyak manfaat daripadanya. Dapatkan melalui dropshipper Bonda Noor atau Galeri Emo sendiri atau saya sendiri untuk dipostkan terus kepada anda, insyaAllah. Itu yang komen-komen tu macam student eh. Amir Hashim ni bukan ni. Amir Hashim ni sahabat saya ni. Oh, dari Buku Bling. isteri saya pun ada masuk juga ni. Terima kasih. Jadi mereka yang masih tak tahu, Galeri Ilmu juga ada beberapa senarai buku seram. Tu yang saya tunjukkan kat sini. Kita ada buku Pulangkan Kembar Puaka, Keris Longleh. Tu pun cerita pasal silat juga tu. Pazuzu, Batu Mekna Sayid Hitam, Saka Cincin Long Esah, Tampukan Jin Ahya. Tu Ustaz Syarul. Sihir Jin Laman Tu. Nah, apa nama ni? Somniphobia. Okey, apa lagi? Kita ada Mantra Papan Puja. Lagi Rasukan Buaya, Dibik. Dan juga ni lah di tangan saya, What is Secret? Misteri Video Viral dan beberapa naskah lagi. Okay, so dapatkan, boleh dapatkan. Sebab memang best. Semua cerita memang best dan patuh syariah. Itu yang paling penting. Jadi minggu depan kita punya sesi apa, Tuan Rafi, ingat tak? Minggu depan 16, bukan. Kita buku clear Minggu depan buku clear dan kemudiannya buku U-turn ke syurga, insyaAllah. So, kita ada lagi dua sesi bersama Tuan Haji Rafi. Betul, dan kita akan up juga kita punya sesi ni, kita potong sikit-sikit dekat TikTok Gallery Ilmu, insyaAllah.
Terima kasih pada yang bersama kami. Teruskan mengucapkan. Terima kasih semua. Maaf atas apa juga kekurangan. Mudah-mudahan kita jumpa lagi insyaAllah. Okey, jumpa lagi tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.